Oke, kembali lagi di channel gue, Lutfi and the Reaction. Hari ini 18 November 2022, Baby Metal ngeluarin single baru judulnya Monochrome. Gue seneng banget soalnya Baby Metal sebulan sekali ngeluarin single terbarunya. Yang kemarin kan di bulan Oktober, Baby Metal udah ngeluarin yang judulnya Divine Attack. Sekarang, November, Baby Metal ngeluarin judulnya Monochrome. Cuman gue sedikit sedih soalnya bulan Desember Baby Metal di mapnya gitu nggak ngeluarin single baru. Nggak tahu dia bikin kejutan apa memang nggak ada. Cuman ya sedih aja sih, satu lagu nggak keluar di bulan Desember. Dan di tahun depan Baby Metal jadi guest star di konser Sabaton kalau nggak salah. Itu jadi konser pertama kalinya Baby Metal semenjak dia vakum selama 1 tahun. Baby Metal Monochrome berarti nggak berwarna ya, berarti kan hitam putih warnanya. Nggak colorful lah kalau dilihat dari judulnya. Oh ya, Baby Metal kan ngeluarin single lah kalau di jam Indonesia itu jam 10 malam apa jam 11 malam gitu. Sedangkan sekarang gue nge-record video ini jam 12:30 siang. Jadi ada waktu sekitar 12 jam lah gue nggak ngedengerin single terbarunya Baby Metal. Gue nyoba nahan-nahan biar nggak ke-spoiler lah sama lagunya yang kayak gimana. Ya, jadi ini pertama kalinya gue ngedengerin Baby Metal yang judulnya Monochrome. Baby Metal single terbaru Monochrome, mari kita mulai. Oh ya, ngasih tau juga ini yang official lyric video ya, kan kalau yang Divine Attack itu official visualizer, kalau yang ini lyric video. Double pedala. Sumpah merinding. Oke, itu ref pertamanya. Lumayan bikin gua merinding sih dari nada-nadanya gitu. Oke, kita lanjut aja. Terima kasih.
Just Smile. Wow, terakhirnya muncul warna dia. Di depannya monokrom hitam putih, tapi terakhirnya jadi colorful juga. Oke, itu dia Babymetal monokrom official lyric video. Lagu yang monokrom ini liriknya dari MK Metal, musik dan arrangementnya dari UP Metal. Kan kalau yang kemarin itu yang Divine Attack liriknya dari Suzuka ya, dari Su Metal. Suzuka yang ngebikin liriknya. Kalau menurut gua melodinya itu sangat harmonik banget ya, yang tanana tanana nana itu sangat sangat enak lah buat gua. Gua juga setuju sama akunnya underscore Suzel atau underscore Sazel. Mungkin kalau kalian ngefans sama Suzuka Nakamoto, kalian juga ngefollow fanbase-nya Suzuka sih, namanya underscore Sazel. Dia bilang pada saat baca liriknya, kalau menurut akun Sazel ini, dia itu ngerasa lagi healing dari depresi gitu. Kalau healing dari depresi sambil dengerin lagu ini, menurut gua bisa sih. Soalnya kan metal tapi nggak terlalu keras gitu metalnya. Yang tadi gue bilang metal harmonik, jadi melodinya tuh enak buat dinikmatin, nggak terlalu banyak headbangnya. Terus yang bikin sedih juga ada fanbase Baby Metaru yang ngejelasin kalau lagu ini tuh sangat-sangat dark ya. Dia bilang ini tuh tentang bom di Hiroshima lah yang udah lama terjadi itu. Ya jadi kesimpulannya lagu ini melodinya enak didengerin, melodinya sangat hangat harmonik, tapi balik lagi ke liriknya yang mengandung sesuatu makna lah. Dia lagu ini bikin gua sedikit merinding di bagian ref, apalagi pas udah kita baca liriknya lebih dalam lagi. Oke, jadi apakah bulan depan Baby Metal ngeluarin single terbarunya? Apa emang bulan Desember gak ada single dari Baby Metal? Tapi banyak yang bilang kalau Desember Baby Metal bakalan bikin kejutan kayak ngeluarin single spesial Christmas lah, atau ngeluarin single yang mua solo. Oke, mungkin segitu videonya. Kalau mau rekomendasiin lagu lain, komen di bawah. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan di dislike.